bertemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan mereview ya salah satu game yang unik juga ya, yang ada di aplikasi Mi Games, yaitu baju koje yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Nah, jadi ini adalah nama pakaian daerah yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Yuk kita lihat cara mainnya. Nah, cara bermain, Miga akan menjadi penerima tamu dan menghitung berapa banyak pengunjung yang datang. Jadi hitung pengunjung yang datang. Setelah pengunjung masuk, Miga akan ditanya berapa banyak pengunjung yang datang menggunakan baju warna tertentu. Jawab pertanyaan secepat mungkin sebelum lawan menjawab terdahulu untuk memenangkan permainan. Setiap jawaban yang salah akan mengurangi nyawa Miga, dan jika nyawa Miga habis maka pemain kalah. Jadi harus fokus kayaknya ya bermain ini. Yuk kita coba bermainnya ya. Ya, mulai masuk. Ya, ini ada warna. Topi warna merah. Udah dua ya. Dua. Nah. Warna biru, satu. Warna hijau, satu. Ya, sampai ini. Jadi harus cepat juga ya. Jadi saya mendapat skor 6-3. Kita hitung lagi. Nah, ini warna merah 1. Hijau 1. Ya, hitung-hitung ya. Biru 1. Jadi yang berlewat 1-1-1 ya. Merah 2. Hijau 2. Hijau 3. Hijau 4. Ya. Nah, jadi kita lihat. Apa pertanyaannya? Ya, ditanya merah. Kan merah cuma 2 tadi. Saya benar lagi. Skor 130. Ya, biru 1. Hijau 1. Hijau 2. Biru 2, berarti udah 2-2 ya. Biru 2, hijau 2. Ah, hijau 3. Hijau 4. Wah, hijau 5. Jadi kayaknya membuat kita
apa ya, memori kita ya. Kita lihat pertanyaannya. Iya, saya salah. Klik yang harusnya kan 5. Tapi kenapa apa? Jadi pada saat kita salah klik, itu nyawa kita di atas yang buah hati, dia berkurang 1 ya. Kita pindah ke level 2. Nah, ini udah semakin harus lebih fokus karena mungkin akan ketambahan warna yang lainnya. Merah 1, hijaunya 1, merahnya 2, hijaunya 2, hijaunya 3. Nah, ungu 1, biru 1. Nah, merahnya 4. Hijaunya. Salah mengingat lagi. Tidak apa-apa. Kita lagi melatih ya memori kita ya. Sampai kita ada yang lupa-lupa. Nah, birunya 1. Nah, merahnya 2. Nah, birunya 2, udah 2-2 ini. Biru 2, merah 2. Ada lagi warna ungu. 1. Nah, ungu 2 jadi 2-2, merah 2, biru 2, ungu 2. Nah, ungunya 3. Nah, merah tambah lagi 3. Jumlahnya udah kayak ungu. Ya, tambah lagi merah 4. Wah, ketambahan hijau. Sama lagi ungu 4, sama udah kayak merah 4-4. Nah, ungunya 5. Merahnya tadi kan 4. Wah, sama lagi. Merah 5. Nah, sama lagi ungunya 5. Ah, merah 6. Kita lihat. Iya, hijaunya kan cuma 1 doang tadi. Benar saya. Yuk, nyawa gue tinggal 1. Jadi, bagus juga ya melatih ya memori kita. Jadi ini
permainannya bagus juga ya. Di samping kita menebak pakaian daerah jumlahnya berapa, melatih memori kita juga. Nah ini hijau 1, merahnya 1, hijaunya 2. Hijaunya 3. Nah ini bagus juga ya untuk pelajaran sekolah ya. Untuk anak-anak TK, PAUD, kelas 1. Ini bagus sekali. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Jangan sampai saya lupa lagi. Lihat pertanyaannya. Iya. Oke, jadi begitu.